Mana susunya? Ngapain minum susu? Dia kan minum ASI, ngapain minum susu? Susu formula kasih dia, susu ASI nih. Kasih aku aja. Kenapa? Dia lah minum ASI. Gantian. Apa ada yang nangis? Iya, ini lagi buka sebentar ya. Kok berantakan sekali weh di kamar? Kenapa nggak di tempat tidurnya dia tidur? Tadi udah di situ. Terus? Bangun minta susu, masa aku di sana ikut kan nggak cukup. Bangun dia? Enggak, orang dia tidur. Halo guys, besok acara 1 bulan 7 hari anakku. Dia sekarang harus tidur panjang karena dia besok akan bangun pagi. Iya, kasihan dia besok dibangunin pagi-pagi. Baru nanti. Tukang jahit, jadi kita buat kapal guys, buat besok. Kamu udah nyoba belum tadi ya? Udah sih tadi. Bagus kan? Bagus kok. Warnanya bagus. Ini buat aku. Buat dia lucu yang kecil. Iya. Kecil banget. Kenapa kamu rekam? Kenapa emang aku rekam? Ini artinya persiapan 1 hari sebelum dia 1 bulanan gitu. Bangun dia. Potong kuku nih, biar besok ganteng ya. Bangun dia, Rok. Iya. Bangun. Bangun dia. Ayo bangun. Di sini aku ajak. Beginilah situasi kita, guys. Menyeramkan bukan kalau dia yang ngangkat? Ih, tahu ya, direkam ya, Dek. Adek direkam ya. Adek. Kenapa? Kok merah mukanya? Apa nih? Nyonyok dia. Nyonyok. Kasih deh. Nih, aku taruh sini ya. Dia tuh butuh. Mimi, nyonyok. Tutupnya sangat ya, dingin apa enggak? Ah, dingin. Parno aku. Mana susunya? Ngapain minum susu? Dia kan minum ASI, ngapain minum susu? Susu formula kasih dia, susu ASI kasih aku aja. Kenapa? Dia lah minum ASI. Gantian ya. Ih, dia mau minum ASI, kamu ikut. Ih, kok aku dilihat terus? Kamu mau ambil miminya. Ya, ayo. Besok dia mau 1 bulan guys. Jadi besok ada acara di rumah. Iya. Mana? Cari posisi nyaman dulu nih. Kenapa di bubuknya nyak dia nih? Iya. Pasti kalian ngeri ya melihat kita bagian dongnya.
Yang guling dong satu, yang guling gede yang. Nes. Dek, pelan-pelan, Dek. Lu kenapa kalau dia kasih asin langsung diam ya?